untuk menjaga ekonomi secara bersama-sama, yaitu kita tetap mau menjaga momentum pertumbuhan kita di atas 5%, inflasi kita dijaga di sekitar 3%, dan juga dari sisi APBN kita tetap terjaga kredibel dan sound atau hati-hati, maka kita perlu harus bersama-sama. Bagaimana dampak dinamika global ini terhadap perekonomian dalam negeri ini? Shock atau perubahan yang terjadi secara cepat itu kemudian harus kita sikapi tanpa kita merasa panik, tapi kita menyikapinya melalui suatu penyesuaian yang sifatnya fleksibel. Oleh karena itu, kalau semua pihak termasuk yang dari pihak yang penting yaitu eksportir melakukan konversi di dalam negeri dari seluruh yang bisa hasil ekspornya untuk kebutuhan transaksi dalam